Tuan Yang Ketua, kepada penjawat awam, bagi memudahkan mereka memiliki rumah idaman, mulai 1 Januari 2018, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam akan melaksanakan pertama, membenarkan pembiayaan LPPSA ke atas hartanah yang dibangunkan ke atas tanah wakaf. Kedua, memasukkan yuran guaman berkaitan penyediaan perjanjian pembiayaan rumah sebagai sebahagian daripada skop pembiayaan LPPSA. Ketiga, membenarkan pembiayaan perumahan bersama atau joint loan daripada LPPSA antara suami isteri atau anak-anak dengan syarat semua pemohon adalah anggota perkhidmatan awam. Dan keempat, membenarkan pembiayaan perumahan bersama antara suami isteri atau anak-anak dengan syarat sekurang-kurangnya seorang pemohon adalah anggota perkhidmatan awam. Manakala pemohon bersama bukan pejabat awam perlu menggunakan pembiayaan institusi kewangan atau agensi yang mempunyai skim pembiayaan perumahan sendiri yang bersetuju menjadi pemegang gadaian kedua.